Halo guys, kembali lagi bersama saya Reza dari supercar.id. Dalam video kali ini kita akan lihat proses perbaikan mobil Nissan X-Trail dengan keluhan ada bunyi di mesin saat mesin dinyalakan. Seperti apa videonya? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Udah kasar guys. Oke guys, ini yang akan kita ganti nanti dengan yang baru. Oke, mantul guys, mantul. Mantul, mantap betul. Oke guys, untuk harga yang dibutuhkan pergantian belt tensioner seharga Rp1.700.000 dan jasanya Rp300.000. Jadi, totalnya hanya 2 juta saja. Dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan. Oke guys, itulah proses perbaikan mobil Nissan X-Trail dengan keluhan ada bunyi-bunyi saat engine dihidupin. Ketika kami lakukan pengecekan, ternyata ada kerusakan pada belt tensionernya, sehingga kami lakukan penggantian belt tensioner tersebut. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, bisa mengunjungi website kami atau nomor telepon yang tertera di bawah sini. Saya Reza dari supercar.id, jangan lupa subscribe untuk melihat video kami yang lainnya, oke? Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.